per ekornya harganya sekitar 700.000. Ini budidaya sulcata, kura-kura sulcata. Sejak kapan itu, Mas? Saya mulai budidaya itu beberapa tahun yang lalu. Kalau untuk awal pelihara tahun 2015. Sekarang punya berapa kura-kura? Sekarang untuk induannya ada sekitar 20-an ekor dan yang bayinya itu ada sekitar 70-an ekor. Dalam sebulan itu bisa menjual berapa, Mas? Alhamdulillah bisa menjual antara 30 sampai 50 ekor. Per ekornya berapa itu? Per ekornya harganya sekitar 700.000. 700.000. Biasanya permintaan dari mana, Mas? Permintaan kita ada yang dari rata-rata dari Jawa, sepulau Jawa, ada yang dari luar pulau itu Sumatera, terus Bali, Kalimantan. Iya. Mas, menariknya kura-kura ini apa nih, Mas? Menariknya karena kura-kura ini umurnya panjang. Iya. Jadi kita bisa pelihara dalam waktu yang lumayan lama dan bisa jadi teman kita dari kecil sampai gede sampai tua. Jenis kura-kura apa saja, Mas, yang ada di sini, Mas? Dan di sini kura-kura darat itu ada sulcata, kura-kura air ada brasil, unipilis, terus dada merah, dada putih, venusta, dan macam-macam. Itu yang paling mahal kura-kura jenis apa itu? Kalau yang paling mahal yang di sini itu ada sulcata ini. Sulcata ini, ya. Okay. Peminatnya paling banyak juga sulcata. Iya. Okay. Kalau untuk peminatnya paling banyak sulcata kalau untuk di sini. Mas, untuk membagi waktu gimana, Mas? Kalau untuk membagi waktu, alhamdulillah saya di sini dibantu oleh sama 3 orang yang memelihara kura-kuranya. Jadi yang merawat, ya. Oke. Okay. Jadi untuk tugas saya sehari-hari sebagai anggota Polri tidak terganggu. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.